Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat hadir untuk hari ini. Untuk majlis tawajuh bulan 8. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mudahnya tuan-tuan dan merasai kekuatan hati kita, waktu-waktu kita hadir dalam majlis tawajuh ini, yang mana sanadnya adalah daripada Syekh Abdul Harakan Al-Faridiyah. Kalau kita sebut nama jemaahnya, asalnya adalah Tarikat Nasyabandiyah Al-Faridiyah. Cuma saya punya pembawaan tidak menyebut dah nama tarikat, kenapa tak nak menjadikan kita punya hati terpati Syekh di jemaah-jemaah ini. Cuma secara fatalahnya memang bawa dan atas nama jemaah Taufiq Arifillah, Taufiq Sistem. Sebab jemaah tarikat ni terkenal dengan sistem, bagaimana disiplinnya, sistem suluknya, sistem tawajuhnya, sistem adabnya begitu. Adab makan, adab depan guru, adab ada apa ni dengan murid kan, pertama ikhwan. Jadi itu terkenal dengan Taufiq. Sebab kalau kita faham pasal ada sistem, bukan atau nama tu nak kita rasa peduli ke apa ke. Cuma untuk hari ini kita rasa nak fokus kepada penekanan amalan ini dari sudut syariahnya, dari sudut tarikatnya, dari sudut hakikatnya, daripada sudut makrifatnya. Supaya apa? Supaya kita buat tu ada ilmunya, ada amalnya dan ada hasilnya. Kalau kita tak ada dalam amalan ni, kita boleh lega-lega je. Daripada jumur, sikap yang daripada sempit tak membawa kepada jumur. Di jumur dia lah, bila jumpa orang sebut tarikat, tentulah ratib dan apalah, dia jadi tak berkembang. Jadi kita dalam sudut akhlak kita, kita punya setiap ada referen. Siapa referen kita? Rasulullah SAW. Dan sebutlah empat sifat kan, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Apa kerja laku kita, baik amalan kita, kehidupan kita, rutin kita, mesti ada empat elemen ni. Dia tak mau sidik saja betul, tak mustahab, tak fatanah. Buat benda pun tak apa, hantar saja kan, tak ada bijaksana. Ataupun dah ada sidik fatanah, amanah pula tak ada. Betullah, apa benda kita buat tak ada perasaan tu. Energi amanah tak ada, dah jadi apa nama tu, berita bukang dia punya syariah dia kan. Jadi kalau setiap benda tu mesti ada empat jadi. Jadi amanah tabligh fatanah dia punya result adalah menjadi insanul kamil ataupun orang yang berakhlak berintegriti. Jadi apa yang kita perhalusi di dalam rutin kita, amalan kafiat kita, baik wa'imah zikir sosial, wa'imah asas murakabah dan juga murakabah yang selain daripada itu lah, hadiah mak ayah, hadiah wukuf mak ayah bertahdu kan. Yang tu yang lebih kepada tingkatan-tingkatan hati yang telah kita dah dibiasakan dengan tapak asas fikir qalbi. Kalau fikir qalbi pun kita tak maintain, tak dapat nak sustain, tak dapat nak istiqamah, jadi murakabah tu tak dapat dicapai, jadi susah. Setengah tu dia habis je suluk sampai peringkat tahlil, maknanya dia dah habis syllabus, habis syllabus, syllabus stage-stage yang tuan guru dia bagi, tapi fikir asal dia tak buat. Lepas solat tu dia tak isi qalbi dia, jadi dia dah tak dia kata tapi dah dihalang pula oleh kerja-kerja fasih pula, buat masyarakat pula langsung nak inject
Nur kalbi itu jadi susah, berat. Dan dia akan hanyut. Tak guna dia walaupun dia bersuluk pun, tetapi dia tidak berpegang dengan amanah yang umur dia bagi dalam, tak kira dalam suluk pun, dia luar suluk pun. Apa yang dia ambil makasih itu tak amanah, dia tak ada amanah pada diri, bukan amanah pada orang. Dia share itu cerita lain, yang ni dia tak amanah pada diri dia, dia tak inputkan apa yang dia belajar dengan ilmu. Macam ilmu tu imam dan amanah tu makmum. Jadi kalau anda kata dia ada imam, dia makmum tak ada, tak guna kan. Dia tak ada seimbang sebagai mana kesunatan Allah. Jadi apa yang tentu ambil tu, walaupun mungkin ambil dalam 10 kebaik tu, mungkin bawa amal 2-3 je, tak ada masalah. Cuma dia akan belajar dan sampai dia cuba hampirkan. Maksud kafiat yang teman ambil, walaupun ikut keseluruhan teman, maksud dekat 170 kafiat, teman sehari hanya 50 je. Sebab teman kaji yang ada sesuai itu dibuka untuk disebabkan, untuk ditabliqkan ya. Jadi makin masa pun sejak 1991 dah mula jenak lah. Kan belasan tahun dah start baca buku. Okay. Tapi yang putus diri 91-93 tu kacau lah. Sebab aku dah jumpa dengan guru ni kan. Jadi bila ada guru dia memperjalankan kita. Sebab dia kata kat solid tadi. Solid tu orang yang berjalan ni ada atas sedikit jalan suluk. Suluk tu, solid dan suluk tu sama kereta api dengan landasan. Dia mesti ada rail, dia ada kereta api. Tak mungkin ada sahaja kereta api sahaja pun tak jadi. Jadi saya ada guru yang menjalankan. Atas hasil inilah kita gather sama-sama, saya input kita teman saya bakal, dia tauliahkan oleh Guru Mursyid Umar, dia punya khalifah dia segi umumnya khalifah tarikat. Tapi dia wish umumnya khalifah untuk membantu sama-sama dakwah lah. Tak kira lah atas sikit lah pun kan, cikgu pun dia ada dakwah dia ni kan. Untuk dia esok tak apa ada dakwah dia, ada Quran dia ke, sahabat dia ke. Masih ada jalan dakwah, macam tak ada soalan, bukan soal. Ada tauliah ke, tak ada tauliah ke, dia tak ada ke, dia piu ke. Kalau nak cakap, nak mengajak dakwah, tu mengajak kepada Allah dan Rasul je. Bukanlah kita nak atas jemaah, tekit atas jemaah. Itu sistem sekolah kan. Kalau dia orang dah ada sistem tu, kalau dia orang ajak pun, kalau kita ada sesuai dengan sistem sekolah tarikat tu, boleh join tak masalah. Kadang-kadang dia tak terasi kan. Ada yang dia suka dengan hati-hati, dia nak ambil taraki dengan cara macam tu. Ada yang baik kan, dalam tarikat guru. Masih lah. Kalau teman ni, ni lah. Dia online ke, di WhatsApp ke, dia nak datang ke pun boleh. Jadi, teman cuba nak kreatif empat tadi kan. Sifat Nabi je kan. Bijaksananya atau amalahnya, dia ikut keadaan. Kata Rasulullah SAW, kamu saya mengetahui dunia kamu. Keadaan dunia kita. Tak sama dengan Nabi dulu kan. Dia tak ada WhatsApp ke, dia tak ada online. Dia ada keadaan macam tu, suasana wakil tu tak sama. Jadi kita yang sama pun membawa kepada Allah dalam tauhid. Allah tu yang apa nama tu memegang kata ketauhidan manusia ada Tuhan melain mereka Allah. Dan Rasulullah tu ada itibar syariat sebagai dah nyata. Rasulullah tu dah nyata dah datang ke seluruh muka bumi, dah ada akhlak dia, ada tauladan dia. Jadi itu kita ikut dari segi perbuatannya, dari segi usaha kerjanya kan. Itu dia ikut konsep Allah nak nyatakan perbuatan dia, rahmat dia, dia nak dia turunkan Rasulullah sendiri kan. Sebagai Rasulullah tu kenyataan bagi Allah Ta'ala. Jadi bila orang memandang Rasulullah tu membawa ingat kepada Allah. Jadi dari sudut terjadi apa yang teman-teman nak tekankan ni, apabila kita beramal dengan dalam kajian solih ni, kita tidak akan tinggalkan empat sendi rukun syariat tarekat hakikat makrifat. Kita bawa sentuh sepit sajalah bahawa syariat ni apa benda yang ditekankan oleh ulama, apa yang kita belajar, tidak menyalahi akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi contohnya dia katakan Allah itu apa nama dalam akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, mengatakan Allah tidak bertempat kan, tidak bertempat, tidak menyebut sesuatu. Jadi kita pegang pasal amalan yang kita bawa ni adalah dia akan dapat dia punya ketajaman makrifah dia apabila kita beramal itu sendiri. Contohnya dalam zikir khususiyah, kita mengisbatkan Allah itu nyata wujud. Kalau kita hafal contohnya ilmu usuluddin, Allah itu wujud di dalam Allah, kita boleh maklum dengan ilmu input ataupun info. Tetapi dalam kita
menelusuri menyelam dalam Bahru Yakin, start kita mengisi Latifatu Qalbi itu, kita akan dapat dalil musyahadah. Yang ini buat kita berkembang. Dalil musyahadah itu kenyataan kita sendiri yang menyaksikan. Macam katalah kita duduk sebelah, kita duduk bawah zikir ini. Orang sebelah tak ada zikir Qalbi. Dia tak menyata kenyataan itu tak ada tersimbah kat dia pula. Yang ada kita seorang ni merasai wujud tu walaupun dia belajar ilmu seperti yang sama. Itu perbezaan kita, musyahadah. Musyahadah penyaksian hati kan. Penyaksian hati ni benda yang kita nampak, kita yakin seorang. Dia kalau kita share bukan orang tu sama pun, ada kata dia tak sama, dia tetap. Dia mesti tak sama juga. Pengalaman dia, rasa ini wakil, zauk dia kan, waridah dia tak sama. Jadi yang tu lah, bila kita membawa ini, kita akan duduk di dalam syariah yang lurus, yang mana ni bukan Rasulullah, yang mana di bawah Ahli Sunnah wa Jemaah, yang mana Rasulullah dan para sahabat bawa tu, kita akan merasai keserasian. Automatik keserasi ni kalau Nabi kata bawa jemaah, kita bersebar jemaah, tak ada pula benda sengah tu, tak sama dia hak tu tak dengan jemaah. Jemaah tu masih kulit, nampak? Dia memunculkan gap. Jadi orang tengok, apa tak tally dengan syariah tadi. Dia membawa apa juga yang kita aman, apa yang kita result dia, output dia mesti sama. Kalau orang syariah tadi menekankan jemaah, menekankan belajar Quran, kita sama akan tekan, akan mendorong minat-minat sama. Cuma berbeza dengan orang yang dalam sudut syariah sahaja, apabila dia semata-mata syariah sahaja, dia tak ada membawa diri kepada kelaukan Rasul, apa yang Nabi bawa dalam tarikat Rasul kan, perbuatan Nabi kan, contoh Rasul-Rasul bersendirian, Rasul beramal, apa nama tu, solat malam, solat malam, khusyuk dalam solat. Kalau orang syariat tertinggal macam tu je, dia tak termasuk mendisiplinkan hati dia. Macam kita perbuatan tarikat ni, datang rutin ni pun sebahagian bertahanut, berhalwat, itu sebahagian daripada sunnah-sunnah. Cuma orang sekarang ni banyak yang dah terpesu dengan amalan, contoh dah tertipu oleh jina syaitan, dia ambil yang dikatakan bentapa. Dan bentapa dia tak cari reda Allah, dia tak cari kesucian hati. Dia kata nampak benda-benda macam ni, kan, rumah datang lah, puteri lah itu. Nampak? Dia punya ehdina sirata mustaqim yang Nabi lukis atas tanah waktu dengan para sahabat tu, dia dah kona. Nabi kata jangan ambil jalan lain ni. Ini kita nak lurus. Jadi timbul pembagian. Bila dia kata bentapa, berusulah, dia dah agak, dah kata, dia orang orang syariah dah menolak tarikat. Sedangkan tarikat itu adalah serupa Nabi. Dan kita disusun oleh ulama sufi untuk memudahkan cara. Memudah cara kan. Ini cara ini kafiat. Kafiat apa itu? Ada sistem tarikat. Jadi syariah tarikat itu mesti dia saling ada chemistry. Bila dah duduk dalam tu dua tu pula, dia mesti naik kepada tingkatan hakikat. Dia ada kesedaran tentang Allah Ta'ala. Dia ada setiap apa yang dipandang membawa kepada Allah. Dia tidak ada lagi. Dia pasal Allah itu sendiri adalah sumber hakikat, sumber ilmu hakikat. Maknanya hakikat tu kebenaran, rahsia sebenar kan. Apabila kita buat, kita tahu hakikat dia apa tujuan kita ni. Dia dahirkan apa tujuan kita ni. Dia sentiasa sedar. Apabila dalam sedar tu, dia punya kesedaran itu tinggi, dia dapat makrifat. Maknanya mengenal antara hak dan batin. Tak mudah tipu syaitan. Orang makrifat ni tak mudah tipu syaitan. Sebab tu saya nak Umar. Apabila dia langkah tu, syaitan tak nak ikut jalan ni yang dia ahli makrifat ni. Dia tak nak ikut, dia boleh lari ke jalan lain. Dia tak sanggup. Saya kekuatan orang ahli makrifat ni menyelari ke tipu daya syaitan ni. Macam kita lah, kita tak boleh tipu. Dia cuba tipu, kita buat apa ke Umar? Dia senyum-senyum je lah. Kita tak boleh tipu kan. Jadi macam tu, syaitan dia tak. Dia, orang makrifat ni mengenali antara hak dan batin. Macam apa? Dia punya kesedaran kepada mengenal Allah, merasai mengetahui sifat-sifat Allah dengan dalil tadi lah. Selain daripada dalil ilmu ni, dalil nakli ke, dalil musyahadah, dia adalah terpahat tahqiq di dalam jiwa ni. Jadi dia tidak mudah begitu. Kita nak apabila lengkap ini, maka dapat layaklah disebut sebagai orang yang rusul Allah ila Allah. Sampai kepada maksud yang kita apa tadi tu? Ilahi anta maksudi warita karamat. Sampai kepada maksud. Apabila kita sampai kepada maksud, kita telah
pernah keluar daripada syirik. Mana mungkin orang yang sampai kepada Allah dan dari segi makani dia, dia akan syirik, dia tak akan syirik. Bila orang yang keluar dan bebas dari syirik, maka Allah jamin dia bebas dari binas. Jadi itu asasnya untuk itu. Tekan pada Yusuf yang sentuh peringatlah kan. Setiap berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Jangan anggap ayat tu untuk orang di luar kita. Ni ni dalam memahami kita. Maintain yang dulu. Setiap berpesan-pesan. Pesan berdiri kita ni kena bicara dengan hati kita dulu. Apabila hati kita telah dibasuh dengan nur qalbi dari dapat air qalbi. Apa yang sampai adalah kebenaran semata-mata. Sesungguhnya dalam buat kata mata hati itu tidak menipu. Hati yang macam mana kan? Dengan makrifat sumber. Maksudnya kita tak boleh tipu. Tuan kata suara hati kan. Kita sendiri akan dapat sense tu sendiri. Kalau benar hati kita suci bersih, dia akan zahirkan kata-kata yang bersih. Contoh, kalau kita belajar Musuluddin, kau nombor mutakaliman kan, Allah itu seperti yang saya dalam ketam berkata-kata. Tapi tak boleh lah kita ada. Ada level tertentu lah. Cuma apabila kita dengan suara hati tu, kita merasai bahawa sifat Allah kata-kata dengan aliman dia, dengan petunjuk dia, Allah akan dorong. Sebab satu kita kena sentiasa berada dalam dua keadaan kan, bidik kiri, bidik kanan. Kalau kita ada dua pihak, pihak kanan, pihak kiri, biasalah kita bila kita buat sesuatu, mesti ada yang kanan kata yang kiri pula dia akan injek juga. Kita nak tengok di mana dominan akal kita. Sebab injek daripada kalbi ni akan naik kepada nur akli tau. Bila nur akli bersih, dia akan pilih yang bersih. Kalau nur akli kotor, dia akan pilih pihak kiri. Jadi, itu yang kita akan diseksa. Sebab apa kita dah beri akal. Akal tu mempertimbangkan antara mana yang okey dan tak okey kan. Kalau kita pilih juga yang tak okey, bahawa kita akan akan dipersoalan dan hisap. Allah kata, aku bukan paksa kamu. Kamu akan pilih itu. Kamu terima akibat kan. Jadi kita tak nak kita sampai di persoalan Allah Ta'ala. Kita cepat-cepat atas dunia ni kita sentiasa bertaubat. Itu konsep bertaubat ni bukan lagi yang kita nampak secara yang umum yang orang awam faham. Dah semua bertaubat, dah semua bertaubat. Taubat tu apabila ada kesedaran nak kembali kepada Allah dan diucapkan syariat Astaghfirullahaladzim. Tak kira apa begini. Yang ni yang membawa kepada Asma' al-Ghafur tu tadi, memohon keampunan Allah, dia ada perusahaan sesar yang nak kembali, maka dia taubat ni. Cuma istilah orang taubat nasuha tu ada sirah-sirah tu. Orang semua-semua taubat ada level kat taubat nasuha kan. Tapi kita sedar soal hakikat taubat sebenarnya, kita kembali kepada Allah. Tak kira lah. Tengah makan pun sedar kan. Tengah suat astagfirullah. Itu taubat tu. Cuma kita nak tahu orang faham. Ada mana taubatnya duduk mengaku buat pernah depan ustaz. Jadi tak buat lagi. Itu mungkin lah sebagai sebab untuk menguatkan lagi kan taubat. Tapi senang kita taubat di mana sahaja kita, apabila ada penyesalan, apabila ada kesedaran, apabila ada kesedaran bahawa diri dia telah melanggar apa yang tak buat, cukup lah kita taubat gitu. Cuma dia kena sustain tu dengarlah, dengan kena duduk diri dia dalam suasana yang menguatkan taubat. Bila kita boleh berubah, bukan kita seseorang pun boleh lah, tapi nadir lah kan. Kata dalam ulama kata nadir tu jangan-jangan susah. Tengah-tengah lemah kita campur juga orang minum tak ni juga. Minum harap judi. Aku tak taubat. Tapi dia pergi juga kawan dengan orang main nombor. Dia nak taubat main nombor. Kawan juga. Orang boleh stroke. Lalu 3 minggu orang yang betul balik dia kena elak. Itu ada usaha dia tu. Kena sesal, kena takut. Kena jauhkan diri. Itu maknanya kita nak rebat. Kita manusia ni ada kelemahan. Jadi dia kena duduk dalam suasana yang mencari. Suasana yang supaya dia dapat berpindah daripada zulmat kepada nur. Macam ni lah. Itu kalau aku tak pergi tak lalu seminggu dua bulan lah saya susah lah tu kata nak hanyut biasa normal tu kita Rasulullah persyaratkan untuk berjemaah supaya kita tidak menjadi seumpama kambing yang dia dah hampir kepada kemungkinan disambar oleh serigala. Jadi itu yang kita tekankan kan. Jadi teman-teman pun dengan hadirnya tuan-tuan pun menguatkan teman pula perjalanan ni kan. Jadi kita saling melengkapi lah kan. Apa yang Allah fadakkan dengan ilmu yang ada dan pengalaman itu, kita share
main muzik kan. Alhamdulillah suka lagu ni. Bila teman suka lagu ilmu tasawuf, ha, yang hari tertulis satu tu bukan dia baca kitab pun. Terbit je, alhamdulillah terbit. Kita faham kawan nuhu aliman Allah yang amat mengetahui al-hadi yang menunjuk. Sebabkan kita raja-raja-raja tu setiap sampai. Kalau ada Allah Maha Kaya kan, apa itu kadang-kadang semua tak bertahan, tapi stop macam tu. Sampai kata orang macam mana sifat Nabi bila kena wahyu, bila stay, bila kena selimut. Kadang-kadang semua pun dah sampai peringkat banyak sangat, semua duduk diam, mula merapuk buat lah. Kita tak tahan lah, semua tu sampai, yang hampir sampai tak boleh stop. Jadi itu lah, contoh pun boleh, boleh sama boleh sampai kepada peringkat ke dalam dunia lah, apa tu boleh. Selagi kita duduk dalam ikhlas dan tawaduknya. Benda ni, dia akan off bila kita bercakap isbat Nabi. Ha, contohnya teman-teman tulis-tulis, teman bangga, teman riak. Walau pun kemat, bangga-bangga. Esok dosa padam. Tak ada apa. Kita jadi normal balik. Tak mahu dah. Sebab Allah Ta'ala tak suka orang yang sombong. Bila kita hadap ilmu tu, kita runtuh, kita tahu tu, kita sedar, makin lama, makin hamba, untuk hati-hati. Cuma tak pernah ada perwatakan orang tak sama lah. Kadang-kadang dia suka nak harum, benda-benda tu, tak suka tunjuk. Alim sangat, dia suka campur. Itu macam-macam orang teman macam tu juga musyik. Walaupun kita diam musyik dia, ha, dia ajak lah kawan Hassan tu, tengok musyik dia lah. Dia nak tutup dia macam tu tau, tepuk orang sendu, tepuk belakang kawan tu. Ha, dia nak mengelakkan terlalu. Pasal apa kita manusia ni tau, antara syaitan dan malaikat. Kalau dia jadi malaikat je, bahaya saya tak makan nasi pula. Dia mesti ada dua, kadang nakal-nakal sikit, syaitan sikit. Dia tengah-tengah. Jadi itulah antara sunnatullah, fitrah manusia tu kan. Jalan sunnah ni apa, orang kena buat lawak kan. Haa, dia kena kat orang tua, kata orang tua tak macam tu, nak menangis kat orang tua tu. Memang tu sebenarnya orang tua tak ada kat syurga je, ya, sebab dia lama je kan. Dia nyakat orang kan, tak tersipat Nabi. Dia tu lah dalam keluarga, tak apa, tak serius sangat kan. Oh, kamu ni lah, pasir ni, bukan syar ni, tak lah. Haa, macam-macam, dia dah mula kan, bagi kau takut je kan. Kita tak boleh ingat orang, cuk-cuk, cuma ada batas lah. Ha. Kalau ada antara tuan-tuan semua, kalau ada soalan boleh kemukakan sebab kita mungkin dalam WhatsApp tak jelas apa kan. Kita kena faham Allah Ta'ala tu as-samad.
setiap hajat hamba makhluk, tak kira lah serta unta ke semuanya, akan kembali kepada Allah, dan itulah Allah akan nyatakan As-Samad kan, yang tempat segala hamba itu tak ada bergantung, tak kira planet ke bintang. Jadi yang itulah kadang-kadang kita tengok orang kaki kaya-kaya bila ini tak tahu hidup kepada Allah kan. Tapi bila dia mengkaji ilmu dari sudut kerohanian tu, berbetulan dengan Islam, dia dapat hasil. Itu pasal dalam kita belajar positive thinking, sebenarnya dalam kafiat sistem ni, nak meletakkan positive thinking tu menjadi kenyataan sunnah pada kita. Kalau kita buat tu ragu-ragu, sangka kita tu tak betul padu lagi, boleh tolak dengan tangan lagi jatuh. Kita nak padu tu, macam baca sunnah baca kan, dah kemas dah kemas, orang letak macam mana pun dia akan kemas juga. Itu pasal kafiat yang kita buat tu dilatih sebenarnya. Hari buat, hari buat. Ini kadang-kadang saya buat ustaz sehari, dah buat dah. Tak ada pun ke tu, 4 kali buat. Bulan 2 kali pun. Jadi macam mana kan? Dia tak kemas lagi dia punya istiqamah tu kan? Maksud dia sekadar buat tu dia rasa, buat ni. Dia macam anggap macam musim ni pula, buat-buat tu, tu jadi dia. Sedangkan kan berdasarkan kekuatan sangkaan ni sendiri. Jadi kita kena perhalusi balik. Kalau anda kata buat tu kita mampu, kita kalau boleh orang buat tu tak ada waham, tak ada syak, tidak ada was-was. Itu dibantu pula dengan monokabar dan zikir usaha tu, dia bantu sebenarnya. Itu pasal teman siapa yang ambil zikir kafiat, daripada rezeki, teman akan forward dia. Kalau dia dah mungkin dah level lagi, boleh bagi dia orang-orang yang lain kan. Sebab dia umpama macam orang tu mamak-mak dia, pemilik tu, dia boleh. Orang Arbillah dia kata Arif, dia orang yang mahir, orang yang dah kenal dengan Allah. Jadi dia tidak terikat lagi dengan tengah orang kata pisau memotong. Mesti putus kan. Tapi kalau orang Arif, dia mesti pisau memotong. Dia tahu ini ada yang rohani, dia memotong juga. Pandangan mata boleh. Secara boleh jadi kita dah lebih kepada itu lah. Tapi itu cerita yang bila nanti membangkitkan rendah nasu yang batin pula. Dia bengang contoh kat orang, aku nak try lah pisau batin yang bunuh pula. Itu teman lain, kalau teman bagi tu macam kita naik niat tu tak apa, kadang musuh dah menanya kan, takut dia jadikan apabila kepada sandaran nafsu ilmu kafir tu jadi batin. Jadi dia batin, dia terputus sangat. Ini maknanya dia tanggungjawab sendiri lah. Kan, dia macam ajar macam itu kan, dia modifat sendiri. Bahagia. Itu macam Ibu Kafiat ni mesti ada mu'alib ataupun Ibu Tarafi yang memimpin dia. Terus semangat boleh orang datang dekat dia datang majlis ni ataupun masuk baca apa nama orang semangat boleh so, orang dia dapat maklumat balas apa yang dia buat tu. Jadi Masya Allah. Kalau dia tak bertanya yang lain, boleh ya? Tak ada.
ya tu maknanya keragusan kita, kekuan hati kita, asomat kita tadi pada benda yang kita ajarkan. Nampak tak perbezaan? Sebab apabila kita duduk pula dengan sempurna duduklah syariah anda, kita infak orang, kita membagi bagaimana sunnah Nabi Muhammad SAW membantu orang miskin, dia dikit-dikit, maka Allah akan mudahkan keadaan pada dia. Dia tak minta pun Allah sampaikan. Itu yang adalah kepada rezeki kita, memberi sebahagian daripada aliran rezeki kita pun kita keluarkan. Tak kira lah dia sama bentuk zakat ke, kalau cukup kau lah semua. Dia bagi pada asnaf yang dalam senarai menerima zakat kan, layak. Tapi bagi orang yang dia belum layak zakat pun dia bagi rutin. Wa'akhrabah, wa'adamah, wa'adamasakin, orang yang dekat dengan dia, orang yatim kan. Kalau baca dekat, ibu bapak dia balik, bapak hantu dulu. Aku dah boleh cover race yang tu, wali atama anak yatim, bantu anak yatim pula. Dah kuat anak yatim, wali atama para ahli orang fakir miskin pula. Kita ikut stage. Jangan pula macam ni, dia orang miskin dia bagi. Bapak tu kat rumah tu, ada madir, tak ada berah, tak ada peduli pun. Jadi, kita tengok kan tingkatan nampak Nabi dan susun lah. Aku tak nak tak nak ingat yang itu mungkin. Dah settle yang banyak kes, Ustaz Zainal dia ni nak bagi masjid. Dia nampak masjid itu betul niat baik lah, tapi dia stage dia macam sempit masjid. Sebenarnya tu ada anak isteri, ada selalu orang tu bagi kan, macam bagi kan. Clear tu masjid tu sahaja punya tempat. Jadi kita faham konsep impak kan. Apatah lagi dia layak pula tu kan, wajib pula kan. Dalam ini cerita channel ni hakikat lah. Apabila kita terlalu pegang lah duit English, dia punya tauhid kita dah bergoyang. Sedangkan rezeki Allah jamin. Tapi dah nak Quran sebut rezeki Allah jamin, kita tak apa nak pergi iman lah. Allah kata, dah melata, sebenarnya melata je dah dulu ni, aku jamin rezekinya. Tapi dia depend pada tak tahu lah rezeki dia dijamin yang akan datang. Mungkin rezeki dia kalau dia yang bagaimana sunnah Nabi Muhammad SAW, bila dia mengeluarkan, tidak miskin orang yang mengeluarkan serakahan. Okey, dalam bentuk apa pun. Cuma yang kerisauan itu yang dia dah menyebabkan rasa secara hal ini. Cara orang tahu yang mengkaji itu kaji. Bila kita menahan, orang tak nak menahan. Tak kira lah kita kata anak pulau berapa, bukan nilai bentuk tu. Kita menahan tu. Kita dah nampak orang sebijak Datuk. Kita akan datang bisikan. Tengok tu, badan dia. Kerja malam. Itu juga. Apa tak lelaki? Tak kira lelaki. Itu dia punya hal. Dia punya sikap. Dia tu bukan apa nak ubah hati dia. 5 tahun akan datang, dia kerja boleh normal. Kadang tu main tepi macam tu. Kita pun nak kerja. Ada brother sama, orang bank apa. Ni kerja. Badan dia tu, mana cacat. Itulah gaji tak tahu yang kekuatan orang budak tu mungkin dari segi syariah. Tak ada. Untuk memberi impak kepada batin-batin dalam jalan ni. Rohani-rohani ni. Kiri kanan tengok apa sikap kita pada dia. Menyikapi dia tak. Apa dia integriti 4 elemen tadi. Dia pakai lah. Nabi tak tanya kamu orang buta Yahudi tu kan.
pelacur nak bagi air pada minuman anjing yang lahaga tu, ya anjing mak aku pun tak pernah. Ada yang tu dulu ke? Akhlak Nabi. Itu dah sekarang orang pakai Melayu ke anjing habis lah, viral. Dia tak tahu apa dia pelacur. Itu dulu lah, dia punya skop. Orang yang tidur pun bagi. Teman aku dalam tempat anjing bagi makan tu, orang lelah penuh. Lama tiang lah penuh teman. Kata tu mana kita dia punya tu kan. Ah, ada tempat anjing tu nak gelandang kan lagi lah. Kalau tempat nak buka, masalah tak nak banyak lah. Tapi tak nak lama menyebabkan. Nah, tentu kan. Tapi aku cik teman, bukan orang baik pula. Dia tengok anjing datang. Boleh kau kan, mana? Ah, itu dah curi. Dah awal pilihan pula. Mereka kata tu menantang pun kita, pun dia kabur. Itu cukup lebih sikit. Dia akan tak tu. Alhamdulillah banyak cukup. Jadi, kita tahu Allah tu memang dah kalau kita bagi dia akan bagi. Macam mana kita nak bagi hati kita ni betul-betul yakin betul. Tak ada syak apa pun kan. Kadang-kadang memang gitu juga. Pasal apa dia macam ni lah, based on kepada tingkatan. Macam tingkatan kesihatan lah. Macam kita cuma cuba nak bawa yang mudah. Sebab umur 20 tak ada kena kidney failure. Boleh semua lari jogging. Normal kan? Itu kemampuan teman waktu tu. Tapi bila dah kena penyakit, kemampuan tu tak ada. Macam juga kita. Kita dalam keadaan weak, kita punya tingkatan iman tertekankan 35%. Kita boleh mampu buat secara orang 35%. Cuma, dalam Islam ni dia kena apa tau? Kena hari ini lebih baik dari semalam. Kan? Besok lebih baik daripada hari ini. Nah, itu sistem perjalanan kekuatan orang Islam ni. Sikit-sikit-sikit. Jadi, apa yang teman cerita ni adalah hasil nasihat para ahli untuk membentuk hati lah. Katakan Pak Awi kata, macam mana nak bagi kalau kita pun rasa macam ni. Buat cara runtun, atau panggil runtunan tu, buat cara buat contoh kita mampu. Katakan kita mampu kadar 10 ringgit. Jangan cuba nak try 100 pula. Orang tengah lepas bagi, push. Jadi cerita kawan teman lah. Dia punya, dia tak tahu lagi jibal madin dia lah kawan. Sekali masa teman telekom tu. Dia kata, masa tu masjid. Dia dah bagi duit yang dapur kan. Dia nampak dia RM1. Dia RM1, dia RM50 belah sini. Dia RM1, dia sama. Dia celok yang belah kiri, dia RM50 dia bagi. Jadi dia nak beli minyak. RM1, mana pergi RM50 aku. Dia dah masuk RM50 tadi. Oh, itu Allah nak tarbiah dia lah teman belak. Itu dah niat sangit lagi tu. Dia tak boleh beli minyak kata ni. Dia mata dah rapuh ni. Sangit RM50 lebih kurang. Era ni, RM90. Itu dah umpamak dia lah. Jadi, kita ikut kadang kita. Bukan langsung. Yang bahaya ni mana hal tu ni? Itu yang harap aku menahan. Kalau tak, dapat aku buat dengan kita macam tu juga. Aku tak apa pada mak ayah. Bayar dia RM300. Jadi apalah. Kalau ada macam tu, kita punya rezeki mana dia tak dapat sehingga nak belok. Tapi ni teman punya cakap lah. Kata-kata boleh ikut dia lah. Teman baca kadang-kadang, teman tak perlu ni yang bisikan tu. Teman pancur tu dengan tu, teman bagi ni. Yang mampu. Saya ikutkan tak logik pun, tak mampu pun. Tapi teman bagi kepada ibu ayah tu, bagi yang normal lah. Katakan semula luar tu, 200 je. Tak kira dia kena tinggi sikit. Itu masing-masing tu katakan kekuatan tadi. Jangan cuba-cuba pula. Tapi teman bagi semangat lah. Memang sampai orang ramai tu. Bahkan berdapat-dapat kita boleh sampai. Tapi yang ni susah dia buat. Susah nak buat. Kita banyak base pada akal yang alam syarah. Alam nyata, nampak macam ni, sabit ni. Kita sedangkan ada alam yang ilmu yakin. Kita cuba nak latih tu, benda tu boleh capai, tapi nak latih. Sama dengan konsep kita letak roti, kita wajuh ni kan. Nak capai. Mula-mula memang lah, ragu-ragu masa zaman buat first kali kita wajuh first ni. Bukan jadi kosong, first. Nampak kata Porsche, nampak kompas ke sini lah. Apa benda ni tu lah, dia punya gangguan. Lebih terang dari wayang HD tu. Dan lebih terang tu, apa nampak wayang ni. Lala tak mahu lah tu benda
loyo nak bagi teman landai. Oh, nampak ini projek tu. Kereta Porsche dalam perempuan ini. Ui, mak. Di situ rupanya. Ah, konsep sesungguhnya apabila kita duduk dalam tempat yang berharga, syaitan akan cuba menarik kita keluar dari sebaik secepat mungkin. Macam apa? Pencuri tak akan datang kalau rumah kita tak duit. Pencuri tak akan datang kalau rumah kita tak ada duit. Yang datang tu pencuri syaitan. Lepas tu kalau hati kita dah ada duit, tu dah faham tu, dia kena grab juga. Bagi kita lalai. Ha. Kalau dah ada macam tu, tak ada jalan tu. Kalau kita duduk dalam jalan tu, syaitan boleh kurang cincang-cincang ya. Jalan tu tak apa-apa nak hidup. Ini formula Ahli Sufi, orang Ahli Bidah. Dengan orang lewa kan. Sama juga, masa orang dah ambil jalan ni, dia punya gelojo nak tahajud tu, punya dia buat seminggu je. Lepas tu dia lempar ke sejarah sasih. Malang. Gua kata, apa pasalnya? Kamu kena main ke cacang, kena kek. Rupanya buat je. Kalau datang semangat nak buat seminggu dua kali, buat sekali. Kalau orang syariah kata, ya apa ni? Orang suruh tahajud, elok dah banyak kali kan? Tak minta. Kalau rasa nak buat tiga kali seminggu tahajud, buat dulu. Pasal yang lebih satu tu syaitan je. Sekejap lagi. Pelik ke? Tarbiah pun teman ya? Kalau orang tak tahu, orang sektor kata, buatlah, banyak lagi, bagus kan? Haa, jaga, ada yang halu je main. Bila ada teman duduk dalam jalan ni, supaya kamu dapat share. Ha, jadi, kita bukan halusi baik. Saya dorongan, dari segi batin kita, dah tak sama ada dapatan lagi iman yang jelas ataupun bisikan syaitan yang mendatangkan waswas. Kadang-kadang dia dalam, bukan dalam bentuk larangan, dia dalam bentuk dorongan. Kalau jangan buat. Kita tahu setan. Setan lagi satu. Buat. Kamu buat sekarang, orang Tuhan nak kamu macam mana. Injek pula wujud. Jadi orang Arif Bila ni, dia perhalusi benda ni. Orang kata umpama profesor. Itu ni balik. Kita main balik. Lepas tu dia main setan. Kita kata peringkat tinggi tu. Setan tu main balik. Manggil kuah lah. Lepas tu Allah tak kira. Yeah.
dia berada dalam keadaan yang Tuhan Allah itu memang itu ada solat memang.